Halo guys, hari ini saya hari terakhir di Lahada tuh. So, vlog hari ini saya mau antar barang pergi setelah satu supermarket di Lahada tuh, yaitu Eco Fresh. So, donat dia tuh ini nah, Eco Fresh. Tapi yang ini untuk Eco Fresh, ini ada 65 biji donat. So yang ini ada 30 biji donat yang tuna. Itu di basket merah tuh untuk satu kedai lagi. Yang ini untuk di Eco Fresh lah. So bagi kamu orang yang tinggal di Lahada tuh, kalau kamu nampak nih video, kamu bolehlah tengok, try rasa donat yang saya buat nih. Terlepas antar nih donat, kami cari bahan lagi sebab bahan-bahan yang mau buat donat nih, dia punya topping donat tuh memang habis. Sebab first time ni order, macam mana, first time habis bah. Banyak betul order. Nanti hari Rabu order lagi pergi camp. Sebelum saya balik KK, saya mau cari dulu bahan untuk dorang, memudahkan dorang teruskan lagi lah perjuangan sini. Okay, jom. Eco Fresh, jom. Sudah antar tadi. Sekarang mau cari makan juga. Kenapa? Oke aja. Boleh. Nah, lepas antar donat, kami cari makan dulu di sini, tuna. Kita tengok makanan apa yang ada. Halo guys, lepas makan, kami mau pergi di sini di satu tempat lagi, mau antar nih donat yang saya bilang tuna tuh. Ah, jadi lepas antar nih, baru kami mau cari barang lagi lah, macam coklat, apalagi tepung, begitulah. Sab habis sudah tadi. So, yang tempat kami mau antar tuh di sana, dia kedai baru sebenarnya, baru buka. Jom kita tengok sama-sama lah, macam mana dia punya keadaan di situ atau location dia, di mana location yang saya antar donat nih. Jom. Alright guys, jom kita tanya apa minuman yang dorang jual di sini. Kami fokus selalunya bikin shake, baby shake, macam kami boleh buat combo dengan donat. Oh. Luar biasa kan? Memang sedap. Berbaloi. Memang berbaloi. Thank you. So bagi kamu yang di area sini, jangan kamu lupa datang di sini, try dorang punya minuman sendiri. Kalau saya bilang sedap, memang sedap lah tu. Lembut. Ya, memang lembut lah. Tapi aku dari itu pertama kali makan, memang lembut lah. Lembut kan? Lembut. Nah guys, Tungma Express. Saya duduk di kursi 13, RM52 untuk sekarang. Jam 9. 9:30 dia bilang tadi lah dia cakap, tapi ini dia tulis 9. Lahada tu ke KK. Nah, gitulah guys. So, besok pagi saya balik. Kemarin petang itu Eco Fresh message, diorang bagi tahu yang donat sudah habis. Jadi tadi subuh kami bikin lagi balik donat. Ini kali 85 biji donat. Disangka-sangka pula ada sambutan yang baik di Eco Fresh tadi. So sebelum balik KK, saya refill dulu, harap-harap sempat. Sekarang saya on the way balik KK. So next time kalau ada cuti lagi, saya akan bagi LD balik untuk support diorang. Ini bisnis kecil-kecilan. Harap-harap bisnis kecil-kecilan begini boleh berterusan dan berkembang dengan baiklah kan guys. So thank you guys sebab tengok video ini sampai habis. Sampai di sini saja video kali ini. Kalau kamu suka video ini, please subscribe, like, comment, share. Bye.